ing dalam salat fi kulli waqtin asbabun khafiyah lami kebuka niku bersebab sesamar la tuso tak bisa diringkas la wasyadduha paling utai sangat di asbab iku munasabatul himmah serasine keinginan cita-cita pengetero kok tero muntero niku mesti hasil cita-cita. Kalau tidak mempunyai cita-cita ya elang. Wa inna kana himmaniko idha kanan masrufa jika efokusaki kok teroriah ila syai'in muayyan kana dhalika ula bil inkisyab maka lebih utama mesti kebukan mun keinginan kali itu terocek terona mesti terona apa-apa la urus kebukan aten dalam sholat niko walamma kanat hadil umur lantat kalane ono opo ikilah ikilah biro-biro berkoro karena adanya kebukanya makna sholat ilmu-ilmu laduni langsung dari pangeran yang kebuka di situ asrarus sholat la tataroa illa fil mara'i saqila ora ketinggal makna gle illa fil mara'i saqila kecuali ing dalam panggonan ningali panggonan ningali kang mengkilat artinya apa kacana artinya memang bening hatinya memang bening jadi ada sesuatu makna yang tersembunyi dalam sholat itu terkuak terkuak ini apa terbuka kangkui sera kangkui orang yang hatinya itu bening wa kanatil mir'atu kulluha sadaa lan ono apa koco apa kaca pengilon benih kaca rasa kulluha sekabine kaca niku sadaatun nayen regeten nyabenyan kaca na orang atine orang niku darema nayen sadaa reget karena dalam hatinya itu adalah tainan kotor monggo besi kon ape nyamana nain fatajabat mongko kalingan anha saking hadil umur opo al hidayah hidayah karena hatinya itu kotor maka kebanyakan di waktu sholat itu ilepeteng tang tapi nape bahkan iler wang kode kita pak iya karena buduh pemantep ah setelah iler tempo lebih jine lupa mungku gor tenggoran gua aciling sepion sepion aku tutup bingung nah, itu kebanyakan hatinya orang itu adalah sodaatun fahtajabat anhal hidayah maka kealengan dari makna-makna yang tersembunyi itu hidayah niko lali buklin minjatil munim ora krono medit saking arah-arah pangeran kang maringi nikmat bil hidayah kelawan hidayah benih keng jerek pangeran benih sehingga mana bojong te temu loncur can nikmat bojong di mata temu nikmat kenapa? Kena hatinya itu peteng kotor gitu loh benih karena bukan karena Allah itu adalah kikir bukan balli hubusin mutarak mutarakimin bahkan krono reget mutara mutarakimin kang tumpuk-tumpuk mutarakimin sedi kang tumpuk-tumpuk naina regeta alama sobil hidayati ego ingatasi gon temuruni hidayah ingat si gon temurunan sok soi hidayat hatinya itu adalah penuh kotor tain
Sedangkan hati itu adalah tempatnya untuk banjir hidayat. Sok-sok ini kenapa? Tuang, menuangkan hidayah, gitu loh hatinya itu. Sedangkan hatinya itu adalah penuh kotor. Tasarot, karena hatinya itu kotor, tasarot mongko cepet-cepet opo al-alsinatu cangkemi masyarakat itu yang buat terang akhidan to ila-ila ingkari misli dalik maring ingkari mengkuno-mengkuno khofiatul muka syafa. Ini mesti kadang setak perjanji kiai na ulama ngimba masyarakat pala sholat lejit to ikuwa. Lah kenapa kebanyakan hatinya orang itu adalah kotor, senang pangkat, apa boleh sombong. Sombong aroma sadirinya gini, gini gini punya daya, punya daya. Polna segalanya ilmu niko. Segalanya ilmu niko kening dihasilkan ki kecuali ilmu bangsa kepengiranan. Engki kali itu tak bisa mon orang kali itu senang dunia. Ilmu nabi abu kening innal uluma kullaha la yata'adhar pada keterangan bahwa semuanya ilmu niko la yata'adhar tahsiluha ma'a mahabbati dunia. Segala ilmu pengetahuan tidak repot untuk menghasilkan sekalipun dirinya senang dunia, senang pangkat, senang yalem. Hasil ilmu wal ikhlal bi haqaiqit taqwa, sedangkan haqaiqit taqwa rusak. Takwanya yang dalam hati rusak pancet oleh ilmu ikening ilmu na warubbama kana mahabbatu dunya awanan alaktisabi. Kadang-kadang senang dunia ni kok senang dunia ni kok nolongin untuk mencapai ilmu gila. Seneng dunia kok aku anu nyari ilmu mek dadi ustad. Nah. Le dadi ustad berarti kan tidak ikhlas kan? Semangat karena terojah hasil ilmu nakin. Nggih. Lianas istighal biasyakun karena sibuk bi ilmu niku melarat. Mon sobung apa? Mon sobung sesuatu yang mendorong. Ayo kake ngaji, mek tugas. Tintikal dan tokelo. Entahlah, karena untuk mencari ilmu secara ikhlas niku memang sulit. Itu wal tak ikhlas, muntah dosa keterau tak ngaji, perlu lemel ya. Tapi betul ngaji, kok saya pikir bila sepujur, kok kerlemel ya, dek tak melo. Memang sulit, ya. Syakin ala nufus fajubilatin nufus ala mahabbatil jah, mangka jiwanya seseorang itu betekah senang pangkat, senang teki, sehingga ikala abun hasil ilmu mendapatkan derajat ye. Senajun melarat sare, senajun melarat akhirnya hasil, hasil. Tapi mun ilmu neko, ilmu bangsa pengeranan yang sekiranya hatinya kebuka neko, okay. Kebuka hatinya, ilmu laduni neko dari pengeran langsung. Ki ayat abade, ayat keti pakem neko. Tapi banyak napi asror di bawahnya itu seperti alhamdulillahirrabbilalamin. Sederhana alhamdulillahirrabbilalamin, tapi banyak makna niku ratusan pengertian kunten niku. Sehingga sebagian ulama di antaranya ada bodonto sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah pada beda bula dan to bahwa petihan niku lho. Petihan ebrin pengertian dari Allah Ta'ala sampai 100.000 pungkul puncul sangang atau sangang polo sangak lho. Petihan to Sayyidina Ali dan to bismillahirrahmanirrahim, saya munkar, kalau saya berkehendak siapin ontah sebidak ontah buah etap sirabi sengko. Itu tidak melanggar dari bismillahirrahmanirrahim niko. Maknanya niko. Lama-lama situng ayat niko bersengocak situna fahman niko rendah niko. Satu ayat niko bisa andi pengertian situna sebidak pengertian. Sedangkan bulebi panjenengan alhamdulillah tok menapa jeung isambi artena.
bertesambih. Padahal lebelit alhamdulillah tawe sekabehane puji kulillahi kadui Allah niku tok siapa lagi tempo bojong tesambih maknana. Dengar tak fasih. Cau muntale pengapuran Gusti Allah deku mabulawi panjenengan. Tadi wa ulum wa haula'il kaum ilmu kaum sufi tasawuf nggih. Neko la tasulu mahabbati dunia la tuhasol, ya bisa tidak bisa dihasilkan kalau dalam hatinya ki seneng dunia. Serah beriman ki seneng dunia tak bisa kemasukan neko asror asror gele mun ki lebur dunia ki seneng pangkat ya tahu man tahu keng tahu nyerita ki kena pinter maca kitab. Kena pinter maca kitab akhirnya baca kitab ah. Baca sangku menjiwai inten keng le maca kitab niku tok. Pola na orang ini kok bisa nirwaki sebereng, bisa nirwaki omong-omongnya na mano. Napa ini orang suara mano ini kok mano? Kibane, bade kunto rahasia na. Jadi wa ulumu haula'il kaum la tasulu ma'amahabati dunia ki seneng pangkat si kening alam tak kebuka ni kona ki kebuka ilmu dohir to. Ini toh wala tangkasifu illa bimujana batil hawa ilmu nak delem niko delem niko niko tak bisa kebuka artinya kecuali kelaban ninggal hawa nafsu mungkin terus halam macam gelap ki sombong ki ilmu nak berdelesan niko paling ten lebuda artinya tak masuk. Serabai wala tudrasu illa fi madrasa illa tak bisa dipelajari kecuali madrasa niku takwa siromatin takwa de Gusti Pangeran der mangko mulep pada pangeran takwa kotor atena ejege kena atene ko tempat iman de Gusti Allah taala le benin boleh karena kebanyakan atena orang niku kotor ikala etrang akidan to maka tasaru atil alsina ila ingkari mitli dalik ya ingkar moso bojong ilu jiyalah nan moso kibuda dantona itu kena canggih buruk ini tobo karena tobiat orang karena tobiat orang majibulun ala ingkari goiril hadir diwate no ingatasi ingkar liyane barangkang hadir ing liyane barangkang hadir karena beteka orang kadin to tak percaya de lainnya bareng sehadir padahal ni kok tak hadir mun tak ungkun esare di atina jan mun leding do pangeran ni madim meminta ni manjering kotor yang kotor neku nganga memang kena bejen panas ni kuki bejen panas le panas terus tak panas saya beri lengaleng ten lengaleng kantel lengaleng panas saya gerasa napa boleh nikmat bersentuhan kelaban Gusti Pangeran si Maha Agung kantel keton abah kita gerasa mulai tak gerasa nyaku membual nyaku omongan kosong kibun ten benih kena medit dari Allah Ta'ala akan tetapi kena hatinya itu adalah kotor. Umpamana dan toh beri contoh walau kanaril janini aklun lalamono ono ikulil janin kadui anak kang ono in dalam perut kadui anak sebedalam perut aklun andi akal anak bedalam tabu umpamana andi akal la angkara imkana wujudil insan mokoyatini ingkar sopo janin ing anane ing mekongangi anane menungso fi mutasilawa ing dalam panggonane jembari awang-awang umpamana kanak kene sebedalam tabu kuwa ibri akal mangkai sangka kuwa to alama kena tak to alam boleh mangkana mon elai raki ku nangis kena otak ona alaman abe alamat tabu ungkunya kune kebonan ingkar do alam neko bawa lebih luas jasa kenjanin kadinta ibrina akal
walau kana li tifli, walau kana li tifli tamizamma. Niko timpu lahir gelek nak anak bayi dah huma nangis. Pola nak esangka ado pola selebih pernah tenibang tabu. Timpu lahir pernah esangka niko semati atako. Dah semati atako esangka subung alam pola selebih abadi lebih indah tenibang niko. Mangana walau kana li tifli tamiz, walau kana li tifli tamizuma. Andaikan anak kecil itu andi akal, andi kepenteran, rubbama angkaroma yasumru ulama idro ukola idrokuhu lar wa rubbama walau kana litifli tamizuma umpamana anak kenek jia kana kecil itu mempunyai akal andi kepenteran kadang-kadang ingkar mayas umul ukala apa yang menjadi dukaan orang akal orang punya akal idrokuhu mim malakuti samat wati wal ardi andaikan anak kecil kak dinto andi akal karena gini ingkar apa yang ditemukan oleh orang berakal anak kecil yang seneng mainan kan en mainan orang tua di seneng-seneng lain enjocan anak kecil dia me seneng apa aja kada je me keseneng terus paling seneng can anak kecil nawe ya en mainan ria ingkala kenapa gua akal tanya beda kusa tak nyampe dah kusa maka ingkar tak percaya terhadap kongangah beden nabe gua kongangah min malakuti samawati wal ardi keraton langit ben bumi wahakadal insan fi kulli turin yakadu yang yungkiru ma ba'dahu demikianlah manusia dalam satu tingkatan di masing-masing tingkatan ingkar kepada tingkatan setelahnya. Kene kau tahu ada bojo enggak nentok ya? Cerita aki ibu dina. Percaya aja nenten. Oboh nentok. Karena kene neng seneng main mainan. Terus cerita aki mun abi nere seneng. Ayo nah, buat seneng ah. Oboh njo senengan en main gitu. Demikian juga orang yang datuk kadung seneng dane. Kau beriin seterusnya tanda ingkar gitu loh. Yang kubik lejiah gitu itu dah nape ku tahapan-tahapan manusia nyabenyan ingkar de kelas setelahnya waman utesa penewong iku angkaro ingkar sepawong turul wilayah ing tingkai ing tingkatane kewalian lazimau ayung kiro turun nabuk nubuwa berarti orang itu mengingkari tingkai tingkatan kenabian. Kena niko ilmu nak kenabian semacam niko. Jadi asalam misalnya lemu cepat eh, lemu cak Quran fase. Bismillahirrahmanirrahim beri boleh tafsirah. Lu kibu dah boleh. Tak yang kumek lari, ya tak bingko. Itu boleh. Kibu dah boleh. Tak ingkar kepada sesuatu yang tidak ya, kepada setelahnya gitu loh. Jadi dari kadinto ilmu kadinto memang tidak ada batasnya wa fauqa kulli ilmin alimun maka bagi bu lebih panjenengan niko intina ngekonin bahwa bu lebih panjenengan niko benih sepenape nagalaban ulama salaf bain ki ngangku nganggep aben kadinto budu penting para sahabat leke ketki tidak mampu niko leke bayi alat ngebule dah husteh Allah Ta'ala caipun Abu Bakar al-ajizu bil idrok idrok bulebi sampiane kau tak mampu kuste ngaoningin ngenali pancinengan bentak mampu bule kuste ibadah sesangkun ada pancinengan ibadahnya bule mampu kini ke kuste tapi bule kami ngaji kuste dan toh dan itu nih korundingan dan itu nih kok deki sesekaan makanya cek beri kesempatan yang hati nakadin itu andi aroma siapa engkau boleh tawaduk nih kalau boleh mari omong beri beda tingkatan beda tawaduk kan itu aroma saasor kopi saasor yang kok iya boleh apa boleh dirinya merasa kekurangan
Tete bu ngaji dan tebenu kekurangan enten. Kekurangan neko setolotol lagi ngadep Gusti Allah Ta'ala. Neko tingkat neko cepon Imam Junaidi ki sombong. Aben ngasoraki aben pola na aben na penuh kekurangan neko ki sombong kina. Leder mas asli tawadu. Sasli tawadu neko kenapa dirinya tidak merasa sesuatu. Aben bener penape. Kenapa? Kena ngabes ke aku ngegusti Allah Ta'ala. Engkau ajalan sebab sampian kusteh. Bula ajalan bula asolat ngi sebab sampian kusteh. Montak oleh pertolongan Gusti Pangeran senajan nyebut lesan Allah nikula tak bisa. Jadi kesentrong ke aku ngepangeran merasa dirinya bukan apa-apa. Lemu le bukan apa-apa, apa saya tawadu akhirnya. Ring aben lebih nepen apa? Le ni kau tawadu asli kali itu. Jadi aben ni kau memang tak yang kebelangan ke pangeran tok, tentu lo. Ni kau nyaman tawadu sehak. Mun ki aroma saben penuh kekurangan. Berarti ki nganggep abene sesuatu. Mun letak nganggep aben sesuatu, le niku cepon Imam Junaidi niku nyaman tawadu. Ongku le ngajarin ati niku niku bi angel. Ayo. Timpu omong manyaman bedoreng omong nyeblak sakit hati na benten le sakit hati ni aku berarti aben merasa sesuatu angel metepak ilmu ni ko lesan kebang tapi meraktika gini ko angel makanya janji Allah mon orang tawadu ni ko teki derma cepon janji Allah man tawadu asapan orang andep andep ini kok apa sih? Ma'il? Oh, teduh. Apa anda beril? Bebe asor. Bebe anda di asor dua. Mantawa doa siapa orang andep asor rofa'ahullah iangkat sareng Gusti Allah mantakabar siapa orang sombong sombong ini kok merasa dirinya sesuatu bumun benengko ini kok sombong sekecil apapun sombong dalam hati kadinto tak bisa lepus warga cepun kanjeng Nabi jadi penghalang. Nah, apa boleh ada ilmu na pangeran tak kira cekak nih kong. Boleh nah ada sifat sombong ilmu bangsa keimanan kadin tu pada berengaing orang yang sombong wa doa Allah apa apa sarang Gusti pangeran nih kong. Jadi jangan merasa dirinya apa apalah. Ayo ajar pada gini kong ajar ki pak bulan ki ajar siapa kong ya benih apa benih apa ongku nih kong keng letai buntu kan. Doroi saya buntu lebih pangeran leko leen mulus elong ale jumput ke engkine ko dah berada temor beda acina na apa ne ko umpama na sobung nyabe na beda nyabe ni kalau aci umpama na pesobung nyabe na kuah cobi tapi lal bendem. Reng ladanya bener apa boleh sobung iman ing dalam hati dan sobung cahaya bisa tambah sobung pena bener nih ko jadi makin asor orang kalinto makin agung mungku Gusti Allah sebab kanjeng Nabi nih ko esor ngasoraki aben mi agung mungku Gusti Allah maka kanjeng Nabi karena kalau dihina orang ya smooth diam misalnya dihina dirinya lah banyak ke mana kanya Nabi neng lah karang kau mongko kena kau bula cuba aki bioreng iyalah karang kau cuba demah misalnya bula jelang mat baik jelang reng lah jelang mesetia dan tu lah reng lah jelang iyalah karang kau jelang demah menyala aki
kocak cuba, kocak de. Iyalah kan kok cuba sebeku cuma Gusti Allah Taala. Le tanglah benden tu ni kok angil. Awr korek. Ni kok nafsu ni kok nyawana. Ar korek dalam ngomong-ngomong dan tengah merah mata na denten ni kok. Jadi mun karo lesan kempang untuk metojo ilmu dalam ati kan itu perlu alladzina jahadu fina ungku ada sengko bisengko itu tuakina mun makom mongko menosane kok kempang pesoki lesongkan orang pesoki songkan ya Allah ilmu ilmu betepak tedung roh langsung kalah selebar kadang-kadang sabuk cedak ke kelero mun ya Allah semuruk wah ya Allah guru nah dan toh lebut debuy moga-moga tete ilmu manfaat senaja nak kerja dan toh neko sepenting pola me keberangan nur hidayat Gusti Allah Ta'ala pompong yodi lekukan ku ilmu kan titi tempang bajarin tu tedung depan ada roma na misalnya ada lakona kan tedung berdiri tu ma'il ki tedung Allah alami sawab al-fatiha Alhamdulillah 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 Alhamdulillah